Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, teman-teman, dalam perjalanan yang cukup panjang ini, saya ingin menasihati diri saya pribadi atau teman-teman semuanya dalam hadis yang diriwayatkan sahabat Nabi yang mulia Abu Hurairah. Datang seorang laki-laki kepada Rasulullah dan bertanya, "Ya Rasulullah, man ahaqqun nasi bi husni sahabati?" Ya Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak aku bermuamalah yang baik dengannya? Siapakah orang yang paling berhak aku bergaul dengan baik kepadanya? Maka Rasulullah SAW menjawab, "Ummuka, ibu." Kemudian lelaki tersebut bertanya lagi, "Thumma man ya Rasulullah, siapa lagi ya Rasulullah?" "Ummuka, ibumu." Kemudian bertanya lagi, "Thumma man, siapa lagi ya Rasulullah?" "Ibumu." "Thumma man," kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Baru Rasulullah mengatakan, "Ayahmu, bapakmu." Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Dalam hadis ini, teman-teman, Rasulullah menyebut ibu 3 kali. Ibumu, 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 baru ayahmu. Mengapa dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ibu 3 kali dan menyebutkan ayah cuma sekali? Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah menyebutkan alasannya, yaitu karena ibu kita memiliki 3 hal yang tidak bisa dilakukan oleh seorang ayah. Karena ibu kita menanggung beban yang sangat sulit, 3 hal yang tidak bisa dipikul oleh seorang ayah manapun di muka bumi ini. Yang pertama adalah ibu kita mengandung, sedangkan ayah kita tidak bisa mengandung. Ibu kita mengalami susah payah ketika mengandung diri kita. Yang kedua, ibu kita melahirkan kita, sedangkan ayah kita tidak sanggup dan tidak bisa melahirkan kita. Di situ seorang ibu sangat menderita, sangat luar biasa ujiannya. Dan yang ketiga, ibu kita memberikan air asinya, menyusui kita, sedangkan ayah kita tidak bisa. Maka dari itulah dalam hadis tadi disebutkan, siapakah orang yang kita harus berbakti kepadanya? Ibumu, 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 baru ayahmu. Ma'a'adhama haqqal ummahat, alangkah agungnya hak para ibu. Maka hendaklah kita senantiasa berbakti kepada ibunda kita. Dan Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu pernah berkata, "Inni la a'lamu amalan aqrabu ilallah min birril walidah." Aku tidak pernah tahu amalan yang paling dekat kepada Allah melebihi berbakti kepada seorang ibu. Maka hendaklah kita menyayangi ibunda kita. Semoga yang disampaikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.